gimana ceritanya kamu? Astagfirullah. Kamu nakal sih. Lihat. Ini pintu udah rusak begini, sahabat. Ayo baru keluar tuh, baru keluar. Masukin lagi kepalanya. Lu bisa masuk gak bisa keluar. Astagfirullah. Kamu nakal banget sih. Astagfirullah. Ini gimana sih? Syukurin. Nakal sih kamu. Astagfirullah. Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua, sahabat Meonges? Semoga sehat selalu, mudah rezekinya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabat, ini saya rekam si Ciro. Dia memang dari kemarin-kemarin dia selalu kabur. Di kaburnya itu dia lewat sini, mesin cuci naik ke sini, ke tempat naro handuk, terus langsung naik ke atas. Nah tapi tumben sekarang dia naik tapi nggak keluar, nggak, kayaknya jalan, nggak tahu jalan mana dia bisa kabur itu. Karena saya lihat, kalau saya lihat di luar juga, kita lihat di luar, kita keluar sahabat. Masih kucing-kucing tuh lagi pada santuy. Bisa pada makan tuh. Makan bekas. Oh, wadahnya masih ini. Ini kita kasih minum di situ. Nih, kalau kita lihat sahabat. Oh, lagi permesraan. Tuh. Atasnya tertutup, dia nggak tahu lewat mana dia keluar habis naik ke atas itu. Dia kan tertutup, nggak ada jalan. Kemarin-kemarin dia nggak tahu lewat mana gitu. Apa mungkin jalan yang suka dia kabur, jalannya lewat rumah orang lain gitu, bukan dari sini. Terus sekarang tempatnya itu atau lubangnya itu ditutup, jadi dia nggak bisa keluar. Sekarang dia ngeong-ngeong di atas tuh. Ciro, mana Cironya? Sini ke sini nak. Ciro, iya dia nggak bisa keluar sahabat. Ciro, 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 di mana Cironya? Nangis dari atas. Ciro, oh iya tuh. Oh kan atas tuh susah. Oh, enggak ada jalan sekarang kamu, ditutup ya jalannya. Kayaknya ditutup. Kemarin-kemarin enggak tahu dia lewat mana, tapi tahu-tahu dia udah ada di luar aja. Ini kayaknya jalannya udah enggak ada dia, sehingga dia enggak bisa keluar. Nangis dia, sahabat. Ini kalau kita dekat sama kucing, kita tahu. Ini kucing ini minta tolong, dia pengen turun. Ciro. Hey. Sini, Ciro, sini. Lompat, lompat. Hey. Ciro, Ciro, sini Ciro, sini. Atas sahabat, kita nggak punya tangga lagi, susah banget. Di sini Ciro, di sini. Turun. Hey, Ciro. Ini khawatir juga sahabat kalau di Ciro di atas. Kalau kita lihat, nih, tuh. Udah pada amrol ini, amrol. Oh, itu juga amrol. Itu udah mau amrol lagi tuh, kayaknya keinjek lagi, pecah. Ini rumah orang sahabat, kita ngontak di sini. Nah, enak juga ini udah mau amrol. Ini kemarin amrol tuh sampai kita kasih pakai yang kayak beauty, yang bekas karung. Itu udah amrol. Amrol. Yang dikhawatirkan bukan masalah amrolnya. Kalau jatuh terus patahan itunya kena kepala, lumayan bisa bikin berdarah. Mana dia? Ciro.
Masih ada nggak dari situ? Tuh masih ada sahabat. Dia nggak bisa turun, dia nggak bisa turun ke sini, dia juga nggak bisa keluar. Kayaknya lubang dia untuk keluar itu dari kemarin itu ada yang nutup. Ciro, aduh, tuh dia di atas sahabat. Itu ya resiko lah anak nakal ya begitu. Hey, ini saya pakai kamera saya ke atas kan pakai holder sahabat. Ini sebetulnya tinggi, ini plafon. Ciro, hey, bos itu turun sini nak. Hey, Ciro, saya turun sini. Kita susah ngambilnya sahabat, soalnya kita nggak punya tangga. Oke sahabat, kita buka lubang sini biar si Ciro lewat sini. Buka biar dia lompat. Kucing-kucing lagi pada santuy di luar, pada bermain tuh, ada yang di situ, ada yang di bawah motor, ada yang di sini, itu lagi pada tidur, ada yang di belakang itu, lower. Nih, kita sambut si Ciro. Nih, dia mau ke sini, Ciro, tuh, nongol ya di situ. Ciro keluar, ini, lompat. Hei Ciro sini. Ciro. Hei Ciro sini. Hei Ciro sini. Sini. Hei Ciro sini. Sini. Kalau pasnya. Ciro sini. Hei Ciro sini. Sini. Hei. Hei. Sini. Ini Ciro ini. Ini. Ini lompat sih. Kita kasih motor sahabat di bawah sininya, kita kasih motor biar dia bisa lompat ke motor. Ya sahabat, kita udah kasih motor di bawah sini biar dia bisa lompat. Ya Allah. Lihat sahabat, lihat si Cino masuk ke lubang ke lubang pintu apa tuh nak? Gimana ceritanya kamu? Astagfirullah, kamu nakal sih. Lihat, ini pintu udah rusak begini sahabat. Ayo baru keluar tuh, baru keluar. Masukin lagi kepalanya. Lu bisa masuk gak bisa keluar. Astagfirullah. Kamu nakal banget sih. Astagfirullah. Ini gimana sih? Syukurin. Nakal sih kamu. Astagfirullah. Aduh, ada aja. Ayo keluar. Udah tuh main di luar, udah main di luar tuh. Di luar pengen masuk, udah masuk pengen keluar malah tadi lewat lubang situ sahabat. Aku lah sini Mas. Tuh. Dia lagi nyiapin ancang-ancang melompat ke sini nih. Eh sini. Nih. Ayo, lompat. Ayo. Ini ceritanya sini. Lompat tuh, lihat sahabat. Dia melompat ya. Itu kalau anak nakal, kamu udah berapa kali kamu buat roboh itu apa plafon kamar. Allah ya Rabbi. Ayo sini turun, yang turun Ciro, turun turun, lompat. Ini nggak apa-apa, takut ya. Hup, oh lompat ya. Oh alhamdulillah dia berhasil, dia berhasil ya lompat dari situ tuh tadi. Padahal tinggi loh. Sini, look. Nakal sih kamu, Nak. Hei.
Ciro. Kamu. Ya Allah, lihat dah sahabat. Kepalanya udah botak tuh habis ini berantem tuh, pada lumpur, pada pitak kepalanya. Oh, sobek. Kepalanya sobek sahabat tuh. Kamu itu enggak dikeluarin itu karena berantem mulu, Ciro. Jangan kabur-kabur aja. Masuk lagi yuk. Yuk, masuk lagi yuk. Yuk.